Dia serik kita dengan macam-macam. Tuduh kajak Kelantan ni jin tanah, rapah tanah rakyat. Sebab dia tahu isu tanah ni isu yang sensitif. Walaupun ambo pernah sebut dalam 2-3 ceramah, malam ni ambo nak sebut balik tentang masalah tanah. Sebelum ambo pergi kepada benda lain. UMNO dia tahu isu tanah ni isu yang sensitif. Orang terasa bila kecek bak tanah, terutama kita orang Kelantan. Tapi kita kena ingat apa yang UMNO kecek, yang UMNO sebut, yang UMNO sebar itu, itu adalah fitnah yang direka untuk mengelirukan rakyat. Sebab itulah bila KJR kita minta cabar berdebat, pimpinan kita minta bersemuka, naik atas betah, siapa hari ni UMNO tak berani. Kalau betul dia ada bukti, kalau betul hak dia tuduh, kita boleh mari semuka naik atas betah. Dah, kalau tak si atas trela ni, kita naik atas gabung, tak apa. Nak tinggi lagi. Boleh. Dan kita KJR, kita tidak takut berdepan. Sebab kita tahu apa yang kita buat, dan kita ada rekod daripada apa yang kita laksanakan di Kelantan. Tuduhan-tuduhan ni, semuanya mengaruh. Sebagai contohnya, nyama nak royak. Dia tuduh kita beri tanah kepada DAP. Siapa buat ripu SPRM? Pegawai SPRM pergi ke Kota Darun Naim. Pergi ke Kota Darun Naim, jumpa dengan pengarah tanah dan galian negeri Kelantan. Datuk Wan Mustafa. Nak siasat, nak tengok fail. Nak tahu betul ke tidak? Datuk pengarah PTG jawab dengan mudah. Kalau KJR Kelantan ni ada bui tanah kepada pemimpin DAP, royak, luk mana, gerai nombor berapa. Sebut nombor luk, sebut nombor gerai. Kalau tak ada gerai hak original, buat mari hak foto stek. Buat mari. Tak ada. Memang tak ada sebab tidak berlaku kita bui tanah kepada DAP. Akhirnya, pegawai SPRM balik saja. Balik saja. Nak siasat gua no, sebab benda tu tidak berlaku. Apa hak berlaku ialah pajak. Pajak ke berlaku bukan bui tanah. Pajak ni lagu lain, jual lagu lain, bui lagu lain. Ejo pun tak serupa.